هيا على الصلاة، dan segera ambil wuduk untuk solat, atau ambil remote perlahankan suara TV, atau bertukar ke siaran lain. Tepuk dada, tanya dan iman. Assalamualaikum pembuka bicara, terima kasih kepada pengerusi acara, barisan hakim yang bijaksana, guru-guru dan rakan-rakan, mari dengar cerita. Solat ialah beberapa perkataan atau perbuatan yang dimulakan dengan takbiratul ihram dan disudahi dengan salam. Mengapa kita wajib menunaikan solat? Mengapa kawan-kawan? Ya, kita wajib menunaikan solat kerana ia adalah bukti keimanan dan kepatuhan kita kepadanya. Solat dapat membentuk akhlak mulia dan menjauhkan kita daripada kemungkaran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus salata inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sadaqallahul 'azim. Maksudnya, dan dirikanlah solat. Sesungguhnya solat dapat mencegah perbuatan yang keji dan munkar. Surah Al-Ankabut ayat 45. Ayat ini jelas menunjukkan kepada kita bahawa solat dapat mencegah perbuatan yang tidak baik. Kawan-kawan, solat adalah tiang agama. Sesiapa yang mendirikan solat, dia mendirikan agama. Sesiapa yang meninggalkan solat, dia meruntuhkan agama. Pentingnya perintah solat ini dapat dilihat melalui kisah Isra Mikraj Nabi Muhammad SAW. Jika dilihat sirahnya, baginda telah menerima perintah solat ini secara terus daripada Allah SWT. Di Sidratul Muntaha sebanyak 50 waktu sehari semalam. Namun, dalam perjalanan turun, baginda bertemu dengan Nabi Musa AS. Dan Nabi Musa AS meminta agar dikurangkan menjadi 5 waktu sehari semalam. Alhamdulillah kawan-kawan, hari ini kita mesti solat terus dilaksanakan melalui program Jekoh. Amalan solat berjemaah di sekolah-sekolah juga merupakan satu usaha murni yang harus dilakukan untuk melahirkan generasi pelajar yang cemerlang. Oleh itu kawan-kawan, marilah kita istiqamah dalam mendirikan solat. Jumpa nasib bersama-sama saya. Mari kita tunaikan solat sehari semalam 5 waktu. Nabi kita Nabi Muhammad, Tuhan kita Allah yang satu. Saya akhiri dengan serangkap pantun. Pergi memancing ikan gelama, memancing bersama Atan dan Rahmat. Solat itu tiang agama, tunaikan solat, hidup selamat. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.